Link Gatot ada 2 biji. Gini mas ya, tinggal link Astro, kelar kan? Gitulah guys, daripada kita ambil random. Ntar sulit ya tau, ya udah. Ada Odette, ada link, ada Gatot Astro ya kan? Kelar mas. Tinggal setup ya kita ya. Aturan link Astro, link bidang 1 Astro itu early tetap masih oke dah guys. Masih oke tuh mana cok? Tuh mas ya, 1 dulu. 2 3 Astro. Astronya belum bisa nyala ya sih ya, info mas. Ada 2 biji Inspire, kasih link dulu. Telolet, oh enggak cok. Daripada update mending masuk kita dia dulu ya, sebentar ada guys. Soalnya kita belum ada Astro ya guys ya, jadi kita jual Layla sih. Kita bakal ngarah ke link Astro guys. Buka gak kena petir, bukan sebarang petir ini guys ya. Hero elementalis guys, kalau misal dia mau ulti tapi kena CC dulu guys, dia itu gagal ulti ya. Kayak Xavier guys, Xavier kalau dia udah mau ulti nih terus kena ulti Gatot dulu, nah itu gagal, mananya itu hilang ya guys ya. Jelek hero elementalis kayak gitu mas, terus mahal ya tuh online kadang-kadang guys. Selamat sore bos yang baru join, jangan lupa dibantu pencet tombol like nya ya guys ya, thank you kawan ya. Oke, ada Astro, aku better nyalain Astro kalau kayak gini coy ya, sehingga kita ada live skill di link guys. Oke. Gatot kaca nanti akhirnya bakal tak jual juga sih, sementara buat CC dulu udah apa-apa dah ya. Kalau jadi link Astro sih ngeri banget makanya ya, kita bakal ngarah ke Kadia Astro. Ntar kita pilih Wiper sama Lancy deh ya, kita punya Wiper guys. Kita kumpul-kumpulin aja hero Kadia, lumayan cok. Astro yang kanan ngeri bang di link, mau yang kanan mau saya berdoang, sayang gak sih? Karena kita ada kesempatan Wiper loh mas, sama Lancelot gitu. Kalau misal lawannya gak ada yang paling dua sih, aku berani ambil Swordsman Evo kanan sama Mikey yang kanan guys, itu damage-nya pasti gede banget. Tinggal nunggu Lancy ya kita ya. Blazing Kadia langsung guys, nice banget. Kita bakal ngarah ke Kadia Astro guys, kita nggak usah pakai Gatot kali ya. Aku ngarep sih kelar ini dapat lain slot ganti sempat Swordsman masuk ya, sehingga early kita udah kuat banget, tinggal nabung buat up slot mas ya. Aku tuh udah lama nggak main Evo kanan Astro guys. Pernah lihat di YouTube link Astro kanan damage sampai 900k bang, mangeri guys. Kalau yang kanan immortal lah, sehingga kita punya nyawa tambahan buat si yakin guys mau yang kanan ke Astro guys, sebenernya suka coba sih. Tinggal yang selot cok, tolong lah mas. Odette simpan dulu guys, kita ambil yang kiri aja. Wes ya, nice banget ya early kita coy ya. Aturan early kita udah bagus banget. Gacor mas ya, asli bos gacor ya. Kita dapat biji Astro, Blazing Kadia ya. Swordsman udah nyala ya. Aturan aman sih, kita punya early guys. Tinggal jadi link aja cok, bidang 2, bidang 3 ya tuh. Jangan lupa ADD ya guys ya.
ada yang jadi nama astro loh guys, lebih gacor mereka guys. Kita tabung aja buat upload 7 sehingga kita dapat linknya lebih cepat dah ya. Ini guys yang agak meresahkan, nanti itu link itu bisa kalah lawan Lancelot cok, bisa guys. Takutnya cuma itu doang cok ya, kita ambil yang kanan. Reset di gulan C bos, nggak usah. Blazing Kadia juga bagus, bakal tak pakai. Kita bakal kan 6 Astro, 6 Kadia, 4 Swordsman mas. Kalau ke sana ya, nggak usah di reset, bagus cok. Blazing udah bagus. Rindu Orbiting Sword asli guys ya, jadi kita nggak perlu biji Astro song heal ya guys ya. Ini mah kita harus ada biji Astro dulu guys. Wah anjing, itemnya cok. Kacau ini cah ini. Jadi 6 gunner itemnya, wah monster kali guys. Layla itu paling bagus itemnya. Berserker sama BOD, damage-nya pasti masuk. Apalagi plus inspire guys. Ngawur itu. Agak bahaya dia cok ya. Aku udah ada 6 Astro. Kita upslot dulu. Maaf ya apa, nggak bisa yowis. Kita tabung aja, kelar lagi baru upslot. Kok bisa orang-orang jadi 6 Blackburn dulu cok? Udah masuk akal guys. Ini blazingnya juga udah masuk akal cok. Mana dapat PK terus pula cok. Hai bos yang baru join, jangan lupa dibantu pencet tombol like nya ya guys ya. Thank you kawan ya. Kita lawan 6 Blackburn. Menang, tembus gak sih? Harusnya tembus sih. Harusnya tembus ya guys ya. Enam Blackburn mah nggak ada damage, cuma tebel doang guys. Hari kalau nggak 6 AG kroco juga ya toh. Sorry mas, perfect winmu ya mas ya, jangan lupa hidup guys. Kita upslot, kita tabung upslot 8 ya guys ya. Thank you mas Bagja Arif dan di share mas macam mas ya. Biji kadi ya, dapat lagi fix 6 kadi ya kita ya. 2 hari gue main lagi oleng terus bang, kalah mulu, kurang tenang mas. Sampean harus sambil ngopi ya guys ya. Hadir mas, maaf telat, gak ada kata terlambat guys, baru game pertama mas. Lingkungan, lingkungan dari mas. Aku senam kadia dulu gak sih? Ya kadia ya. 4 kadia, 5 kadia, upslot 6 kadia guys, boleh. Kayak otw 6 kadia, 6 astro cok. Sabar dulu mas, kita bakal ke upslot 8 dulu, baru senam kadia dulu guys. Sendai link kita subscribe ya guys. Malam mas Aswar. Udan asli mas. Kagan senyanyi klebus mas marahin. Lawan weh, nah makanya lawannya lebih hoki guys. Kita udah hoki tapi lawannya lebih hoki mas, kayak mana ya. Di atas hoki itu masih ada hoki yang lain cok, sumpah. Dari poin 800 turun sampai 500, wah nah itu wes, itu penyegaran dulu ya guys ya. Itu penyegaran cok mas, nah itu. Mungkin sampai harus pakai combo yang gampang menang mas ya. Mungkin pakai Eva 3 atau apa dulu ya toh. Mancing-mancing kemenangan ya guys ya. Kelarik udah upslot ya, kelarik ya. Kelarik upslot masuk gigi. Kita mau ambil yang kanan pun kiri guys. Kayak yang kiri bagus, yang kanan deh. 9 stack. 9 stack hero kadia kita 1, 2, 3. Kita ambil yang kiri aja deh guys. Ambil yang kiri ya. Biar semua hero kita kadia guys, soalnya tadi ada yang ambil wrestler, jadi kalau kita semua hero kita kadia itu lebih bagus. Dia ambil wrestler, nggak ambil wrestler guys sih tadi ya cok, Mia wrestler sih, Cloudy wrestler, kelar kita cok. Udah mulai aktif cheat nih mas eh, nggak gitu mas eh, nggak ada cheat di antara kita guys. Link lompat lagi lah Link, sekali ya Link.
sering, aduh, senang ya untuk kita ya. Masih aman, untung kita pegang immortal, cok. Walaupun stucknya hilang, tapi gak apa-apa dah. Yang penting kita gak langsung mati, guys. Gas seluruh kemenangan habis dihancurin Muntun. Siap, semoga kita win streak ya sore ini ya, guys ya. Kelar aja upslot 6 kaki ya dulu. Mau 6 kaki ya dulu apa 6 astro sih, mas? 6 astro dulu sih, sulit ya untuk mengertos, mas. Soalnya kita punya blazing kadia dan biji kadia, kecuali blazing dinding. Nah, yang agak berat nanti ini, mas ya, makanya kita ambil kadia yang kiri aja biar semua hero kita itu ada shieldnya, mas. Lebih bagus karena lawan kita resiko, mas ya, wrestler semua ya gini. Dia kandidat kuat soalnya, guys. Dia dapat Claude, auto dipasang Claude itu ya, benar. 6 Astro, 6 Kadia, Link OP. Semoga jadi, guys. Semoga jadi ya. Yuk, blazing biji Kadia lagi. Uhuy. Ada buku, ada immortality. Buku buat siapa, cok? Kadia, buku, guys. Immortal aja deh, lagi deh ya. Buat Lancelot, cok. Kita nggak perlu absurd dalam Kadia, cok. Iya, toh. Nah, kita ambil yang kiri. Semua hero dapat sinergi Kadia ya, guys ya. Kita tinggal UTY ke OTW ke ini, cok. Mastro ya, guys ya. Cok, duitku agak aman. Oh, kita langsung upload iki aja, cok. Kita langsung upload 9, guys. Teori langsung upload 9 biar linknya gacor, cok ya. Masalah slot 8 masih ngadi-ngadi, guys. Baru satu game udah aktif ya, guys. Nah. Ambil selector aja, mas. Swordman ra usah aktif selector ya, pecok. Dan nah, tetap aktif kok, guys. Dan ya, Swordman udah aktif. Oke, so dibunuh sih, guys. Masalahnya ya toh. Tapi selotnya mati ya maling kita karena kita pegang immortal ya, guys. Walaupun stucknya hilang, so enggak iso hidup lagi, cok, ya. Wes ya, kita tabung 30 aja, guys. Kita tabung 30 baru upload ya, guys ya. OTW 6 Astro, guys. Nah, ini PR-ku di sini, cok, masalah ya, guys ya. PR-ku cuma di sini doang. Makanya aku ambil Kadia yang kiri biar semua hero itu dekat Kadia, guys. Rencanaku kayak gitu, cok, ya. Karena kalau kita punya darah si putih itu nggak bakal kena wrestler ya, guys ya. Teori kita benar, guys. Tinggal tebelin hero aja, guys. PR kita tinggal tebelin hero, mas ya. PR kita ya. Soalnya hero kita masih tipis-tipis ya, guys ya. Bintang satu-satu, cok. Blazing this, udah ya. Gini sih. Lari ke up slot. Baru kita cari link dah. Soalnya slot 9 lebih gampang dibandingnya kita ngerol di 8, guys, agak riskan ya. Atas sendiri kuat banget. Waduh, dia dapat swordsman kah? Udah loh, guys, dia model Layla doang, cok. Model Layla item kayak gini, mas. Itu Layla kalau item kayak gini sih emang ngeri, guys. Sumpah ngeri banget. Apalagi pakai pau 2, guys. Inspire, BOD, Berserker. One hit one kill, cok. Beneran, guys. Mode cheat aktif mids ya, tau. Oke, cheat ya, guys. Kok di game masih enggak, mas? Lagi hoki aja. Lagi hoki aja, mas, ya, aslinya, guys. Ayo, bos yang baru join, jangan lupa dibantu pencet tombol like-nya ya, guys, ya. Thank you, kawan, ya. Oh, wrestler-nya udah mati, guys. Terus mati, cok. Kukira dia bakal kasih perlawanan, cok. Turu dia, guys. Aturan aku ambil yang kanan, guys, lebih bagus. Di 49 kita bakal dapat slot gak sih? Kalau gak dapat slot, biji asur lah, mas.
biji swordsman, kita iso kurangin swordsman, misal gak dapat slot ya. Misal gak dapat slot, aku ambil biji swordsman, guys. Diambil ya, wes slot ya. Diambil dia, guys, biji swordsman ya. Kita gas nama astro bisa, guys, kelarik ya. Nama astro 4, 5, 6 ya. Udah jadi dong nama astro tuh, guys. 5 astro, 6 astro ya. Kita ambil yang kiri aja deh, guys. Gak pede aku yang kanan, cok. Linkku masih bidang 1, soalnya, guys. Resiko ya. Kita ambil yang kiri. 2 hyper, lensi sama link ya. Kelar ya. 6 kadian, 6 astro, 4 swordsman, guys. Tinggal ngerol santuy kita, cok. Mosok kalah guys sama 64 gini doang, cok. Gak terima guys sampai bisa kalah, cok. Gak terima aku, mas. Link lompat gak sih, Link? Kalah, cok. Hilang slotnya mereka lah, violent guys. Udah yang menang ya. Aduh, dulu ya sih. Thank you, mas. Harkal Senju dari share, mas. Masuk, mas ya. Coba kalau astro, mas. Aku realistis, bos. Linkku masih pedang satu, darah kita 49. Ini, mas. Link ya. Kesenggol Layla 2 hit aja mati dia, cok. Realistis aku, mas. Sosoknya udah di udah blazing gue. Kita roll tipis ya, guys. Dih. Masa Linku, guys, baru bidang 1, cok. Masa typer seorang diri, anjir. Udah berani ya, guys. Resiko banget. Wah, infonya adik-adik, mas. Mode aktif cheat. Konten Link sebiji mengobrak-ngabrik papan catur bisa sebenernya ya. Tak melu masih bariki lagi gabut. Boleh mas, siap. Kilailannya sakit parah men, asli. Mantap 666 664 mas. Belum 666 guys. 6 swordsman ya gak bisa tuh mas. Badan ganti Karina. Oh iya bisa. Boleh 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 ya. Kalau itu maumu guys. Kita ganti badan ganti Karina guys. Siap siap siap. Lunok saja ya ganti ke badan guys. Lunox itu kurang ya cuy ya, gak ada pasangan itu. Karina masih oke lah dia buat gini-gini miss-miss loh guys. Enggak ya loh saya. Karina masih oke guys ya, sehingga dia alot agak sulit untuk mati ya guys. Tinggal Link bintang 2 caranya kayak mana guys. Aku udah slot 9 guys, aturan ya. Link itu gampang. Gak paham aku dengan rollingan muntung ini, cok. Nyari Link bang biar gak kurus, makan itu aku udah ngerol dari mas. Sengaja slot 9 cepat itu buat cari Link mas, tapi yang kita dapat itu lensi malah, cok. Aduh, dapat swordsman mana guys? Terusnya lagi apa cok? Kurangi swordsman, oh dead swordsman, boleh? Kalau itu mau, iya guys ya. Oh dead bidang 3 aja masih yakin lah malahan. Toh lah blazing toh. Tambah 4 assassin dah sih guys, 6644. Tapi butuh satu blazing lagi ya guys ya. Nyala assassin gitu, cok. Nyalanya assassin guys. Oh detik guys, biar agak tebel dia cok. Sehingga dia agak tebel ya guys ya. Nah lumayan ada damage guys, oke guys. Mirror enggak tuh mas, dapat link aku banyak-banyak. Odet bintang 3 deh guys. Bisa lah ya. Aman guys, aman ya. Ayo guys yang baru join jangan lupa dibantu jempolnya ya guys. Ayo guys, jempolnya di pencet-pencet cek mas ya. Yakin udah 2 biji cok. Menggemparkan duniamu ya guys ya. 2 biji odet mas. Karena blazing assassin sih. Kita kasih swordsman sih agak rese sih ya. Boleh.
biar Rodet nyanyi sak nyanyi nyanyinya guys. Nyalain Guardian OP insya Allah. Gak bisa Guardian mas ya. Gak bisa tambah lagi. Biji sorban di Karina tak kasih guys. Karina ya, karena sorban assassin dia. Walaupun gak nyala Astro ini gak apa-apa ya. Der ya deh. Jangan lupa adudu ya guys ya. Odet goyang-goyang. B3 sih tak kasih ya, percok. Nah, tuan B3 Odet. Kacau mas. B3 ini mas Odet mas ya. Kurang 2 biji Odet dengan 3 ya guys ya. Bisa ini guys, Odet B3 lagi cok. Darah orangnya masih 1 cok. Dia itu jelek, gak ada hyper ya. Dia itu jelek, gak ada hyper. Gak ada biji-biji ada yang bagus, jadi ini kurang. Kalau aku jadi dia sih buku tak kasih Gatot. Kenapa masih cari cuan bos? Di kondisi genting kayak gini udah gak bisa cari cuan guys. Masuknya Gatot kasih buku kan CC lumayan ya toh. Pengen ngecit nih sih. Thank you Ika Saputri udah di share masuk bosku. Nah bos yang baru join jangan lupa dibantu lagi share ya guys ya. Thank you kawan ya. Harusnya sih udah dikasih Gatot cok. Harusnya ya, harusnya. Kenapa dia masih pasang Franco? Dia udah slot 9 juga cok. Gatot itu CC-nya lumayan loh guys. CC-nya lumayan tuh. Beberapa detik itu sebuat nyetki loh. Sehingga Gatot lompat terus di skill sama Beatrix kan lumayan. Biji Swordsman lagi gak tuh. Bos aku bisa 4 assassin mas. Wah combo ku kacau sih. 4 assassin sih guys ya. 4 assassin sih mas. Asli kacau mas. Enggak, ayo kartu susah ya. Helkertnya susah ya guys ya. Apakah kita mau 6 adik-adik? Ini lo tak ganti 1 bisa 6 Swordsman anjing. Bisa 4 assassin ya boleh ya 4 assassin ya. Ini kalau aku jadi dia guys, aku bakal ambil biji Swordsman. Beatrix bijak 3 Swordsman itu ngeri loh bos. Padahal dia pakai kesalahan ya kesalahan. Dia udah agak butuh slot bos masalah ya. Beatrix Swordsman lebih ngeri guys demi apapun. Surrender mas ya. Kayak gini kan surrender aku mas. Wah pelanggaran tadi. Swordsman kasih update satunya udah tak kasih update guys. Dia kalau ambil Beatrix Swordsman menang guys. Dia tuh nggak tahu kali guys, belum tahu kali Beatrix Swordsman itu OP cok. Ya, kalau Beatrix Swordsman itu OP mas. Ah, 4 assassin nih, tak kasih ya. Wanjas. Anjas kurinjas adik-adik ya. Kocak gimang cok. Wow. Biji gadia kasih sama Karina. Boleh. Kalau itu mau. Funny Swordman tak kasih di Theodet mau alah gak sempet guys gak sempet. 6-6-4-4 ya adik-adik kita punya combo guys. Baterimu ya geli-geli tak tau mas. Jangan lupa adu-adu ya guys ya pulang dia cok. Dan kita memenangkan game pertama ini dengan easy peasy ya guys. 6-6-4-4 guys. Ngeri kali cok. Sumpah guys. GG mas konten mas. Belum tahu bisa jadi konten bodai. Lagi hoki mas ya. Kesalahannya dia itu cuma satu mas. Kenapa dia ambil slot dibanding ke Swordsman? Padahal dia itu punya Hayabusa, punya Saber. Tinggal masuk ke Lensi, kalau nggak link kan jadi 4 Swordsman kan. Itu lebih kuat guys. Aku yakin dia bisa ngimbangi. Padahal bilang 3 loh Beatrix loh. Beatrix Swordsman, Mecera, Gunner itu bisa ngimbangi guys. Link sekali tembak bisa mati.